مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. الحمد لله، puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menjalankan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Nikmat yang paling terbesar adalah nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang paling terbesar melainkan Allah Ta'ala berikan kita nikmat memeluk agama Islam, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib mensyukuri nikmat tersebut. Syukur terdiri dari tiga komponen. Asyukur bil lisan. Yang pertama, syukur dengan lisan. Yang kedua, asyukru bil janan, syukur dengan hati. Yang ketiga, asyukru bil arkan, syukur dengan amal perbuatan. Kalau tiga komponen ini telah dilakukan, maka kita telah melakukan yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ada seorang A'rabiyun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa, orang A'rabiyun berdoa di hadapan Nabi dan mengucapkan syukur. Ia katakan kalimat alhamdulillahillazi hadani ilal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan diriku petunjuk untuk memeluk agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam persis berhadapan dengan A'rabiyun tersebut. Kemudian Nabi katakan, innaka latahmadullaha ta'ala ala ni'matin azimah. Sungguh engkau telah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang begitu besar. Apa yang nikmat besar? Nikmat Islam. Ada seorang penyair di zaman jahiliyah namanya Labid ibn Rabi'. Ini dikisahkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 452 Hijriah dalam kitabnya Al-Isobah Fitamis Sahabah. Jadi sebelum dia memeluk Islam, dia selalu membuat gubahan syair dan dihadiri oleh para pembesar kaum Quraisy. Di saat itu dia mengeluarkan syair, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun wa kullu na'imin la mahalata za'ilun. Dia katakan, ketahuilah, ala kullu syai'in ma khalallaha batil, segala sesuatu selain Allah adalah batil. Padahal belum Islam, tapi sudah mengeluarkan syair tentang Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan komentar membenarkan ucapan syair yang digubah oleh Labid ibn Rabi'. Kata Nabi, ini ucapannya benar. Bahkan dalam hadis sahih al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, asdaqu kalimatin qalaha syairun kalimatul Labid, ala kullu syai'in ma khallallaha batilun. Kata Nabi, asdaqu kalimatin, kata yang paling benar, qalaha syairun, yang pernah diucapkan oleh seorang penyair, itu kalimatul Labid, adalah kata atau kalimat yang dikeluarkan oleh Labid. Apa yang beliau sampaikan? Ala kulli syai'in ma khalallaha batil, ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Maka Nabi membenarkan ucapan tersebut. Kemudian syair kedua Nabi mengingkari. Ia katakan, wa kullu na'imin, segala nikmat, la mahalata za'il, pasti akan sirna. Segala nikmat pasti akan sirna. Nabi katakan, yang ini salah.
Kenapa? Karena kenikmatan di surga tidak akan pernah sirna, akan abadi. Wa jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka penghuni surga mendapatkan kenikmatan di dalam surga, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ini syukur dengan lisan. Nabi Daud alaihissalam pernah bingung bagaimana cara bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia katakan, ya ilahi, wahai Allah, kaifa ashkuruk, bagaimana cara aku bersyukur padamu. Fa inna syukra ni'matun minka alayya, karena sesungguhnya rasa syukur itu juga nikmat darimu yang kau berikan kepadaku. Jadi kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, kemudian kita melakukan dengan perbuatan taat, itu semua nikmat dari Allah. Kata Nabi Daud, kalau memang syukur saja nikmat darimu, terus bagaimana saya cara bersyukur kepadamu ya Allah? Kata Allah Ta'ala, al-an syakartani ya Daud, sekarang engkau telah menyadari seluruh nikmat dari aku, maka sekarang engkau telah bersyukur padaku. Nah, ini elemen kedua daripada syukur. Bukan hanya lisan saja mengucapkan, tapi ada pengakuan dalam hati bahwa seluruh nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya Nabi katakan, "Ala adullukum ala kanzin." Wahai sahabat, mau aku tunjukkan padamu satu gudang kekayaan di surga? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, "Iya, mau ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kanzun, gudang simpanan yang ada di surga adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Tidak ada daya, tidak ada kekuatan terkecuali seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang kedua itu dengan hati. Syukur yang pertama diungkapkan dengan lisan. Dan syukur yang ketiga dilakukan dengan amal ketaatan. Mengucapkan syukur dengan lidah, pengakuan dalam hati, tapi tidak mau taat kepada Allah, maka belum syukur dia. Makanya di dalam tafsir Ibn Kathir ada ucapan dari Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan, as-salatu syukrun, was-siyamu syukrun, wa kullu khairin taf'aluhu lillahi subhanahu wa ta'ala syukrun. Salat adalah bentuk syukur kepada Allah. Puasa adalah bentuk syukur kepada Allah. Seluruh kebaikan yang kau lakukan karena Allah, itulah bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Tabaqatul Awliya, Imam Junayd Al-Baghdadi mengatakan, apa itu arti syukur? Maka Imam Junayd menjawab, ala ta'siyallaha bini'amihi. Syukur adalah engkau tidak bermaksiat kepada Allah menggunakan nikmat-nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Awi Muhammad Al-Haddad, di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan, hakikat syukur adalah an yasta'ina bini'amillahi ala ta'atih. Engkau menggunakan nikmat-nikmatnya Allah untuk taat kepada Allah. Wa yada'aha fi mawadi'hal lati yuhibbuha Allah. Dan engkau letakkan itu nikmat-nikmat di tempat-tempat yang Allah cinta. Wa dzalika huwa ghayatu syukri wa nihayatuh. Kalau itu telah dilakukan, maka engkau telah melakukan daripada tujuan dari syukur dan esensi daripada syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu tiga bentuk syukur kepada Allah ta'ala. Asyukur bil lisan, asyukur bil janan, asyukur bil arkan. Kemudian orang yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah, dalam hadis qudsi Allah ta'ala berfirman, man lam yarda biqada'i wa lam yashkur li'ata'i wa lam yasbir ala bala'i fatlub rabban siwa'i. Siapa yang tidak ridho dengan qadaku, ketetapanku, wa lam yashkur li'ata'i, tidak bersyukur dengan anugerah atau nikmat yang aku berikan kepadanya, wa lam yasbir ala bala'i, dan tidak bersabar dengan ujian yang aku berikan, fatlub rabban siwa'i, silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama, Ibrahim bin Adham, disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Ini Sayyidina Ibrahim bin Adham, sufi, lahir tahun 100 Hijriah, meninggal tahun 170 Hijriah. Ada yang mengatakan 160 Hijriah.
Beliau awalnya orang kaya, pejabat, ditinggalkan semuanya menjadi sufi. Satu kali beliau berjalan, lewati satu jalan, ada lihat orang di pinggir jalan makan pakai mulut. Makan pakai mulut karena tangan keduanya putus. Kakinya putus dua. Badan penuh dengan penyakit. Namanya baros, penyakit apa? Kusta. Kemudian itu serangga di sekelilingnya. Lalat dan seterusnya. Tidak ada keluarga di pinggir jalan. Hanya ada orang lewat kasih makan. Ini orang yang ditimpa musibah besar ini. Tangan putus, mata juga buta. Mata buta, tangan putus, kaki putus berdua. Badan penuh kusta. Setiap dia makan dengan mulutnya, dia membaca doa. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku ala ni'matin jasimah, nikmat yang begitu besar. Sayyidina Ibrahim Adham lihat dan dia baca dengan penuh kesungguhan di dalam hati, bukan sekedar bacaan. Dia baca sambil makan, setiap suapan dia baca doa tersebut. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alayya bi ni'matin jasimah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku nikmat yang begitu besar. Sayyidina Ibrahim bin Adham bingung, kira-kira nikmat apa yang dia syukuri? Mohon maaf, tangan putus dua. Kaki tidak ada. Mata buta. Badan penuh kusta penyakit. Tidak ada keluarga. Makan juga itu makanan dikasih oleh orang di pinggir jalan, tidak ada rumah. Kemudian dia menghampiri, Ibrahim bin Adham menghampiri orang tersebut, mau bertanya, kira-kira engkau bersyukur, apa yang kau syukuri dari nikmat Allah? Belum sampai dia mengucapkan salam, assalamualaikum, dijawab sama pengemis tersebut, waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Dijawab, waalaikumsalam wahai Ibrahim bin Adham. Bingung, ini kenal dari mana, baru pertama kali bertemu. Kaifa araftani, bagaimana kau mengenal saya? Ya Ibrahim, man arafa Allah arafa kulla syai. Wahai Ibrahim, siapa yang mengenal Allah, dia kenal segala sesuatu. Nah, ternyata ini wali min awliyaillah. Saya mau tanya, mohon maaf, tadi engkau baca setiap makan Allah memberikan kepada dirimu nikmat yang begitu besar. Mohon maaf, keadaanmu seperti ini, kira-kira nikmat mana yang kau syukuri? Dia katakan, Allah telah memberikan saya nikmat yang lebih besar. Ini semua yang ada, ini musibah, ini bagi saya bukan musibah. Ini bukan musibah. Musibah bagi saya adalah jika saya terputus hubungan dengan Allah. Dan Allah telah memberikan nikmat kepada saya yang paling besar dan lebih besar daripada seluruh tubuh saya. Seluruh rizki yang Allah berikan kepada saya. Nikmat yang paling terbesar itu adalah Allah mengizinkan kepada saya hati saya menjadi kolban syakiran walisanan zakiran wal bala'u ala jasadihi sabiran. Rizki yang paling terbesar yang selalu saya syukuri adalah Allah izinkan hati saya selalu bersyukur kepadanya, lidah selalu berzikir kepadanya, dan tubuh yang terkena penyakit saya diberikan sifat sabar untuk menghadapinya. Ini tiga nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada saya. Itu. Jadi pandangannya jauh ke akhirat. Pandangannya jauh. Sesusah-susahnya orang di dunia suatu saat akan berakhir dengan kematian. Sebahagia-bahagianya orang di dunia kalau tidak taat akan berakhir dengan kematian. Dan setelah kematian dia akan mengalami siksaan, neraka. Maka seluruh kenikmatan yang ada di dunia menjadi hilang. Sebaliknya yang susah di dunia ketika masuk ke dalam surga, kesusahan di dunia akan hilang sesaat. Baru lihat surga saja, kesusahan yang pernah ditimpa di dunia akan lenyap dan hilang. Maka ini nikmat terbesar Islam. Nabi Isa disebutkan oleh Imam Subki dalam kitabnya Shifa'us Saqam fi ziyarati khairil anam. Imam Subki meriwayatkan satu hadis, Nabi Isa diberikan wahyu oleh Allah, ya Isa ibn Maryam. Nabi Isa, wahai Isa ibnu Maryam, amin bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau berimanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti agamanya Nabi Muhammad. Allah nyatakan kepada Nabi Isa alaihi salam,
Wa akhbir manittaba'aka. Kemudian kabarkan kepada seluruh umatmu agar mengikuti agama Islam, agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula Muhammad ma khalaqtul jannata wan nar. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak ciptakan surga dan neraka, kata Allah Ta'ala. Maka Nabi Isa, Allah berikan umur panjang, nanti dia turun di akhir zaman. Salah satunya adalah beliau turun untuk membenarkan agama Islam dan menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nazala Isa ibn Maryam musaddikan bi Muhammadi wa ala millatih. Turun Nabi Isa ke dunia membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu nikmat terbesar, nikmat Islam. Ini yang paling terbesar, maka jaga ini nikmat dengan melakukan amal baik, dengan melakukan ketaatan sehingga sampai kita meninggal dunia, ini Islam masih tertanam dalam hati kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mereka mengatakan Allah adalah pencipta kami, Tuhan kami, kemudian istiqamah, konsisten di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala di saat menjelang wafatnya, maka malaikat pun hadir. Sebagian ulama tafsir seperti Imam Alusi Al-Bukhdadi mengatakan, maka Nabi Muhammad SAW ikut hadir di sampingnya, menuntun kalimat tauhidnya. Maka malaikat pun hadir berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat mengatakan, ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai ruh orang beriman, kau jangan takut, kau jangan bersedih. Allah telah menjanjikan memberikan kepadamu surga. Maka diberikan kabar gembira, ruhnya bergembira dan ingin lekas biar cepat masuk ke alam barzakh menikmati daripada taman surga yang Allah sediakan. Maka ini kenikmatan yang paling terbesar. Di antara kenikmatan yang terbesar yang lainnya, Allah Ta'ala memberikan anugerah yang begitu besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan setiap hari ada waktu-waktu istimewa. Ada waktu sepertiga malam, ada waktu akhir malam, atau waktu sahar. Wahum bil ashar yastaghfirun. Mereka di waktu-waktu akhir malam senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu istimewa. Kenapa waktu sahur atau waktu sahar menjadi waktu istimewa? Karena di waktu itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia. Kenapa sepertiga malam menjadi mulia? Karena di waktu sepertiga malam cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah ke dalam rahim ibundanya. Cahayanya, ruhnya ada, jasadnya sudah ada di dalam perut ibundanya. Tapi cahaya keistimewaan ini Allah berikan di saat sepertiga malam. Dan Allah jadikan peristiwa itu sebagai waktu mustajab. Sepertiga malam. Yanzilullah ila sama'i dunya hina yabqa thulutsul lail akhir. Allah Ta'ala menurunkan rahmat khusus di sepertiga malam. Juga Allah berikan waktu istimewa di waktu akhir malam. Itu Nabi Ya'qub di dalam Al-Quranul Karim. Ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf mau bertobat, datang kepada Nabi Ya'qub, ya abana, wahai ayah kami, tolong istighfar kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Ya'qub tidak langsung istighfar. Disebutkan di surat Yusuf, Nabi Ya'qub mengatakan, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Nabi Ya'qub mengatakan, nanti saya akan istighfar kepada Allah untuk kalian. Kenapa harus nanti? Kenapa tidak langsung saja istighfar? Ternyata di dalam kitab tafsir disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, dalam kitab Jami'ul Bayan, Nabi Ya'qub menunda waktu istighfar di waktu akhir malam. Karena itu waktu mustajab. Di sepertiga malam, sebagian ulama mengatakan, sebagian mengatakan di waktu akhir malam, waktu sahar. Maka di saat itulah beliau istighfar kepada anak-anaknya dan Allah menerima tobatnya. Dan waktu sahar ini juga diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Luqman memberikan wasiat kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, wala yakunanna dik akyasmin, jangan sampai ayam lebih pandai daripadamu. Yunadi bil ashar wa anta naim. Dia menyeru, memanggil seluruh manusia untuk bangun mengingat Allah di waktu sahur,
di waktu akhir malam, wa anta naim, dan engkau dalam keadaan tidur. Ini disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tawbaqatul Asfiya, disusun oleh Abu Nu'aim Asfahani. Juga disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahumullah, yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, dalam kitab Ayuhal Walad. Ada seorang tabi tabi'in, tabi'ut tabi'in bernama Sayyidina Sofyan bin Sa'id As-Sawri, yang lahir tahun 97 Hijriah, meninggal 161 Hijriah. Sofyan Sawri mengatakan, inna Allah ta'ala khalaqa riha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan satu angin, angin khusus, tahubbu waqtal ashar, angin ini hanya bertiup di waktu sahur, di waktu ashar, akhir malam. Tahmilul adhkar, angin tersebut membawa zikir-zikir, wal istighfar, dan membawa istighfar, ila malikil jabbar, kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Itu angin khusus di waktu akhir malam. Oleh sebab itu Nabi katakan, kalau mau puasa disunnahkan untuk makan di akhir malam. Kalau sahar waktu malam, akhir malam. Kalau sahur makan di akhir malam. Tasaharu fa inna fis sahuri, fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian, artinya makan di akhir malam ketika mau puasa besok harinya. Sesungguhnya di waktu tersebut ketika makan di akhir malam barakah, ada keberkahan. Kemudian juga membedakan cara puasanya kaum muslimin dengan orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi juga berpuasa, orang Nasrani juga berpuasa. Salah satu yang membedakan adalah sahur. Mereka tidak sahur. Nabi SAW mensyariatkan kita sahur agar cara berpuasanya berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Maka dikasih sunnah untuk kita sahur. Itu akhir malam. Nabi Sulaiman punya ibunda, disebutkan oleh Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Ia katakan kepada Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, ya bunayya, la tuksir nauma bil lail, fa inna kathratan naumi bil lail tada'u rajula faqiran yaumal qiyamah. Wahai putraku, jangan kau banyak tidur di malam hari. Kata malam di sini ulama menjelaskan dua, yaitu yang pertama sepertiga malam, yang kedua waktu akhir malam. Wahai anakku, jangan kau banyak tidur di waktu malam. Sesungguhnya banyak tidur di waktu malam tidak digunakan waktu malam untuk sholat, untuk munajat, untuk berdoa kepada Allah, maka engkau di hari kiamat menjadi orang fakir, kata ibundanya Nabi Sulaiman. Jadi ibunya Nabi Sulaiman memberikan wasiat. Maka oleh sebab itu ini nikmat Islam, bukan hanya lisan, bukan hanya dengan pengakuan di hati, tapi yang paling utama dilakukan dengan perbuatan. Di dalam Al-Quran di surat Saba, Allah Ta'ala berfirman kepada keluarganya Nabi Daud, termasuk Nabi Sulaiman, termasuk ibundanya Nabi Sulaiman. Di surat Saba Allah Ta'ala menyatakan, berfirman, i'malu ala Daud, i'malu ala Dauda syukra wa qalilun min ibadi syakur. Allah sebutkan, i'malu, beramallah wahai keluarga Nabi Daud, syukran, sebagai bentuk syukur. Berarti syukur itu amal. Syukur itu bukan hanya ucapan. Allah nyatakan kepada keluarga Nabi Daud, beramallah wahai keluarga Nabi Daud, syukran, sebagai bentuk rasa syukur. Disuruh beramal baru dikatakan syukur. Kemudian Allah nyatakan, wa qalilun min ibadi syakur, dan sedikit daripada hamba-hambaku syakur, pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan sedikit dari hamba-hambaku mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama kasusnya di hadis Sahih al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizba al-Bukhari, yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, di dalam Sahih. Sayyidatuna Aisyah ditanya, ketika melihat Rasulullah punya ibadah yang luar biasa, beliau menjadi kasihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun malam salat setiap, hampir setiap waktu di malam hari sampai kaki Nabi bengkak. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara gadamah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun malam salat malam sampai kakinya bengkak. Gadamah. Ya Allah, padahal sudah dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang? Ini bentuk pengakuan, bukan Nabi memiliki dosa, tapi artinya Nabi itu tidak punya dosa. Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akun abdan
syakura, apakah salah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Cara bersyukurnya Nabi kepada Allah dengan solat, bukan dengan lisan, bukan dengan hati, dengan ibadah sampai bengkak kakinya sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk syukur yang sesungguhnya. Nabi katakan, afala akunu abdan syakur, apakah salah saya menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan amal, dengan ibadah, dengan taat. Sampai pengorbanan Nabi, setiap malam juga Nabi tidak lupakan umatnya, beliau doa, Allahumma gfir li ummati ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkanlah dosa umatku yang lalu ataupun yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang terang-terang. Setiap malam Nabi doakan khusus kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu syukur yang sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mukaddimah dari bab syukur.